aja guys. Selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, ya semuanya terkabul. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sukati sahdu. Semoga di tahun baru ini, ya semuanya yang kita inginkan, kita cita-citakan terkabul ya Allah. Mawar berduri, hujan putih, indana. Nah, ada macam guys, aku wis blapak tekan dinding. Steven, untuk teman-teman sehat selalu ya. Desak adik. Sih, enggak ada berita apa-apa, cuma mengucapkan selamat tahun baru untuk kalian semuanya ya, sahabat-sahabatku yang selalu ada untukku. Adem lo guys. Jeffrey Mutmainah Alfarus Azam. Aku tak nongko nang kene dulu guys. Adem kok jane. Tapi ya belum nih. Wes nang wong. Mendalam. Terima kasih hadir. Gimana perasaan kalian di tahun baru ini? Apakah berbeda dengan tahun yang lama? Waalaikumsalam, lihat di Asafari, Aiko. Pagi-pagi, pagi C, sehat selalu. Doaku juga begitu untuk kalian ya, selalu sehat untuk kalian semuanya. Dimanapun kalian berada. Hadir. Gak ada apa-apa, cuma menyapa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ya. Ayu Formosa. Ya Allah, mendisi. Tanggal 31 hari apa itu sayang? Gak ada sih, boy, ada. Tanggal 31 tuh ada cinta. Hari Minggu kan ada cinta. Oh iya, untuk teman-teman. Untuk teman-teman nanti teman-teman kalau teman-teman mendengar tentang travel Mbok Citra itu ya guys ya, seandainya siapa yang mau ikut travel menyembok terus dipersulit atau gimana, itu hoak ya guys. Tetap di sana tetap mengikuti prosedur kok. Mau ikut travel siapa saja, ada yang dengar ikut travelnya Mbok jadi dipersulit karantinanya, jadi karena Mbok itu, karena namanya Mbok di situ, jadi yang memprovokator atau gimana-gimana itu hoa ya guys. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir, ikut travelnya Mbok nggak masalah. Penerbangan belum buka bener ya Mbok? Dari Indonesia ke sini apa Taiwan ke sana? Dari Indonesia ke sini apa ke sana? Ini aku ada di pinggir jalan. Lubi hadir Mbok, Amel Nasya hadir. Waalaikumsalam, amin. Dewi Arumsari, amin. Diana. Jadi untuk teman-teman yang dengar ikut travelnya Mbok, nanti dipersulit di karantina, nanti di perpanjangan karantina atau dipersulit, intinya itu bawa ya, jangan takut, jangan khawatir ya. Kalian mau pilih travel siapa saja silahkan, silahkan ya. Sini mau Mbok, mau masalah travel sih ngomongin, yang mau pulang-pulang itu moga aja karantinanya lancar ya kan. Oke, Subhan Fitri. Waalaikumsalam. Pengen ke Taiwan tahun ini Mbok, moga aja bisa. Waalaikumsalam. Reni Randani, pagi-pagi hadir Mbok. Jalan-jalan ini suasananya, suasana Taiwan. Ini suasana sini. Putih, Hilya, Miko, bandara udah buka Mbok. Bandara mana Bella? Tiket bulan 3 berapa Mbok? Langsung inbox di sini ya. Masalah tiket inbox di sini. Untuk tiket silakan inbox langsung. Waalaikumsalam dia. Sulistia Anna Formosa. Taiwan udah buka tapi nanti bulan 2 ini kayaknya.
udah buka sih buka, cuman kan yang masuk ke sini nggak kayak dulu setiap hari ada penerbangan, enggak guys. Itu kalian yang sudah dipilih sudah memang waktunya terbang ke sini gitu loh. Waalaikumsalam. Amin amin. Lord Imo Alshop, ya. Yeah. Teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan, mumpung aku lagi ngecapok di sini. Akong Cauan, Ape Cauan, Keke Cauan. Waalaikumsalam. Gak apa-apa, habis karantina naik itu gak apa-apa, bisa. Mau dijemput bisa, mau naik kereta api bisa, mau naik travel bisa, wes buah pokoknya. Mbak mau MD bulan depan langsung inbox aja Cika, inbox ke Mbak ya, kalau memang mau ikut sama Mbak langsung inbox aja ke sini nge. Nah, langsung inbox aja. Terus, Mbak dari Indonesia apa sudah ada yang masuk ke Taiwan Mbak? Nanti bulan 2-an. Enggak kayak dulu sayang, enggak kayak dulu. Kalau dulu kan itu sekarang kan maksudnya tuh udah prosesnya udah selesai, prosedurnya proses sudah selesai baru masuk ya. Bulan 2 akhir aku mudik Mbak, enggak tak tunggu. Amin. Cauan Mbak, Semprotun, Umayyah, selamat pagi semuanya. Rizki Barokah, selamat pagi. Selanitasari proses jemput nggak, Bo? Prosesnya itu Yuli dari mana sayang? Prosesnya dari Indo ke sini. Untuk masalah job atau segala macam di Indonesia ya di PT saya nggak bisa. Saya bukan agensi. Jadi kalian bisa memilih PT atau memilih PT ya yang terpercaya di Jakarta sana atau di daerahku masing-masing. Oh tiket urusnya ribet nggak? Bisa aku beli dadakan misalnya kurang? Nggak apa-apa kurang 2 minggu. Tiket jangan beli lama-lama ya, takutnya itu nanti ada perubahan apa namanya kedepannya kan kita nggak tahu sayang. Iya, Onsa Putri, selamat pagi. Cindy, welcome salam. Mbak cerah ini mendung-mendung. Nah, bye bye. Ini Mbak. Ternyata Ape bye bye. Bye bye Ape. Nunggu lo guys. Nggak kenal maka nggak disapa. Enggak kenal ya. Ya maksudnya enggak menyapa Mas, enggak disapa balik. Enggak menyapa ya enggak dibakal disapa balik maksudnya kenapa? Ya gitu. Kita nandure opo ya ngunduhe opo lo guys ya. Jadi kalian itu jangan mikirin sekarang ini. Kita berbuat apa, suatu saat juga akan mengunduhnya apa. Surabaya kapan buka, Bo? Ya ini sayangku semuanya, untuk teman-teman semuanya ya. Surabaya memang udah buka. Cuman ya itu kan kemarin katanya untuk khusus untuk PMI. Cuman dari Taiwan itu belum ada penerbangan sampai ke Surabaya gitu loh. Ya. Surabaya memang udah buka. Dari sananya dari Malaysia, dari mana itu untuk khusus PMI. Cuman kalau dari Taiwan kemarin saya sudah tanya langsung sama manajernya China Airlines, belum ada penerbangan dari Taiwan ke Surabaya untuk China Airlines ya. Besok nanti ada penerbangan Eva, saya tanya lagi apakah Eva udah ada penerbangan atau Singapore Air, atau biasanya kan kalau ke Surabaya itu Cathay Pacific sama Scoot sama Singapore Air ya kan. Jadi nanti kita tanya dulu ada nggak penerbangan dari sini ke Surabaya. Memang benar di Surabaya untuk tiket bisa langsung inbox aja ya. Bos sampean sekarang nggak masukin barang ke bagasi kan? Maksudnya masukin barang ke bagasi gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu bagasiin. Maksudnya masukin barang gimana sayang? Caan, waalaikumsalam. Jadi untuk teman-teman yang tujuannya ke Surabaya ya, belum buka dari Jakarta ke Surabaya. Kalau mau ke Jakarta dulu baru ke Surabaya itu transit ya guys. Caan, Gece. Ciao. Amin. Bawa BBM. Bangga kena nyawa. Bawa BBM sudah. Ini kayaknya Kang Legowo ya. Benar enggak? Halo Cimen, ini Kang Legowo. Bangga kena nyawa. Waalaikumsalam. Bawa emang. Kang Mas Gareng. Sapa tadi? Neneng sih. Ya jadi oh Kang Mas Gareng, ya Allah. Oh Malang iki nggih, Kang. Mbok Taiwan buka
wis buka sih wis buka, cuman ya prosesnya itu tadi enggak segampang, enggak semudah seperti dahulu. Oh gitu tombok, nggih, makasih infonya nggih. Jadi untuk Surabaya memang sudah buka guys. Kemarin yang suara BMI kasih tahu udah buka, memang udah buka, cuman khusus BMI dan dari Taiwan belum ada tiket untuk ke Surabaya. Mana lu? Ini lagi di pasar. Lagi cinta khayalan. Apalagi hayo, waalaikumsalam. Untuk teman-teman yang nanya-nanya apalagi tak ngomong, disini tak jelasin. Ini yang mas yang masih viralnya kan Taiwan udah buka belum? Udah. Cuman gak segampang itu. Taiwan boleh cuti? Boleh, boleh. Tapi mempersiapkan dana yang banyak. Dan yaitu izin dulu sama agensi majikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila, Koci, hadir semuanya di sini. Waalaikumsalam Naya Mbok E. Untung melatih hari ini sih nggak ada penerbangan ya guys, untuk China Airlines ternyata diundur lagi. Nah makanya untuk teman-teman yang booking tiket jangan jauh-jauh banget, jangan 1 bulan 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, jangan, kalau bisa 1 bulan sebelumnya gitu ya booking tiket ya Mbok ya. Nurut dong, oke, terima kasih Kang. Jadi untuk Surabaya udah buka ya guys, cuman dari Taiwan belum ada penerbangan langsung ke Surabaya. Intinya transit dulu Jakarta dulu baru Surabaya. Nah semoga aja cepat dibuka biar Jakarta ora busel 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 busel. Oke Winengsi, musik bluetooth nantem tenem bagasi Mbok. Ya cuti perjalanan berapa Mbok? Ya jangan, itu harus tanya langsung aja sama yang ngurusin sampean sayang. Mbok nek wis teto tetep belum terbang piye? Sampean tanya langsung ke itumu, ke apa namanya PT-mu tuh gimana prosesnya, kan gimana kan Mbok belum tahu sayang. Biji-bijian dari sini bisa, dari Taiwan ke Indonesia biji-bijian bisa, tapi dari Indonesia ke sini Mbok sakit ya. Siang Mbok, caan juga untuk semuanya, selamat pagi guys. Waalaikumsalam Mbok, selamat pagi ya. Yes. Yaudah gitu aja, ini untuk menyapa-nyapa aja Mbok ya guys ya. Untuk pajak ke Mbok kalau pulang bulan 3. Mah, masalah pajak kalian langsung batu tanam di tenteng. Coba di tenteng aja dulu. Bluetoothnya kayak mana ya? Kamu bisa inbox enggak di Mbok E? Karena Bluetooth ada yang bisa, ada yang enggak. Kayak musik apa nih? Salon itu enggak bisa loh, salon. Salonnya ada loh, ada banyak yang enggak bisa. Di inbox di gambar kita termasuk Mbok sini mampirin ya. Imigrasi ya. Udah untuk teman-teman gitu aja ya. Cina bagasi 30 ya, Eva 30, Singapura 20, 25 ada, 30 ada. Kata Pasifik sekarang ini, untuk sekarang ini nggak ada penerbangan ya. Dinin hadir, oke. Ya udah gitu aja dulu ya untuk teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.